Halo, selamat datang di channel Hanif Nisha, channel orang Indonesia di Taiwan. Video hari ini sepeda gue habis sepedaan ke sini. Ini tuh Ta'an Park, di mana kita bisa lihat bunga. Kalau di Jakarta kan ada Central Park gitu ya, ada di tengah mall ada taman. Nah, kalau di sini tuh di tengah kota ada taman juga. Tapi ini lebih gede daripada Central Park. Central Park kan kayak mall gitu, kalau ini enggak. Ini full taman, gede banget. Dan gue akan kasih lihat kalian, sekalian jalan-jalan lah. Dan kebetulan weekend, jadi semakin santai. Ya, di taman ini bisa juga kayak piknik gitu. Sini banyak orang yang piknik. Terus di tengah-tengah taman nanti juga ada tempat main basket. Jadi di sini bisa sekalian liburan, sekalian refreshing gitu lah. Buat kalian yang kesini naik MRT, di sini juga ada MRT yang bisa langsung sampai. Gak pernah ngelewat dong. Ya, jadi menurut gue ini tamannya gede banget, bisa jalan seharian lah. Terus di sini juga banyak anak-anak yang main sepeda roda. Ini tuh tempat umum gitu, tapi bagus banget sih menurut gue. Ini dia. Selain berkemah, main sepatu roda, di sini juga banyak aktivitas lain, kayak bisa main pasir, bisa main bola gitu, misalnya bawa bola. Tempat ini tempat yang banyak dipakai untuk prewed gitu, jadi menurut gua bagus. Banget nih yang berkemah gitu kan. Oke, kalau saran dari gue mungkin datang ke sini bisa antara bulan 3 sampai bulan 5, di mana lagi bulan musim semi, agak panas tapi adem gitu, jadi nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin. Kalau dingin harusnya sepi, terus nanti pohon-pohonnya botak. Jadi menurut gue ini sekarang lagi bulan 3, bagus banget untuk mampir ke sini. Wah, ini ada satu tempat gitu yang kayak bunga semua, dan ini ramai banget. Lihat nih yang pada sibuk foto nih. Ini ada mapnya nih, gede banget.
Ada beberapa tempat yang masih renovasi, jadi mungkin harusnya kalau beberapa bulan lagi mungkin akan lebih bagus gitu ya. Terus guys, meskipun ya ini taman tempat umum, tapi di sini ada disediain fasilitas WC umum. Dan menurut gue agak sedikit mes karena bagus. Ini dia WC umum guys. Gak kelihatan WC umum kan? Sayang sekali tempat main pasirnya lagi direnovasi. Tapi mari kita lihat taman anak-anaknya. Ini sih bahagia banget sih jadi anak-anak ya. Gila. Gila guys, gila. Gila. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe, dan follow gue di Instagram. Kita jumpa lagi di next video. Salam finish ya, bye bye. Jadi sebenarnya guys, meskipun sepeda gue warna pink, bukan berarti gue suka warna pink. Jadi kemarin ada yang DM nanya, Ci, suka warna pink ya? Karena lihat sepeda gue warna pink. Jadi, guys, sepeda 1 juta ini, lagi itu ada satu yang warna putih. Dan yang warna putih itu harganya lebih mahal 500 ribu. Jadi gue pikir, yaudahlah beli yang diskon warna pink ini. Jadi sebenarnya gue suka warna merah. Cuman karena yang pas beli sepeda ini adanya warna putih dan pink. Dan pink lebih murah 500 ribu. Jadi akhirnya gue beli pink. Simple kan? Jadi sepeda ini harganya 1 juta rupiah. Dan yang sepeda putih itu harganya 1.500.000. Gak apa, yang penting sama-sama bisa dipakai. Oke, pulang dulu ya. Bye-bye.